Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sendin Motor Kosek, tentunya di sini. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas soal modifikasi atau part-part yang sudah saya pasang, dan di motor ini sudah 6 tahun cuy. Jadi saya akan ngebahas warna dari body standar ini cuy ya. Kan ini belum ada repaint ulang aja, masih body standar bawaan dari pabrik cuy. Dan part-part seperti jok, spion, entah apa udah catnya sudah luntur atau sudah rusak atau apa gitu cuy. Oke, satu persatu saya bahas dari jok cuy. Jok ini adalah jok picker. Jok picker ini sudah hancur semua cuy. Di sini sudah rata-rata ada sobek cuy. Dan sekarang ini udah wajib ganti. Dan ini udah sobek duluan karena saya pakai tempat duduk itu cuy. Jadi gampang banget rusak. Dan sini sudah rompel kena itu juga cuy. Dan saya akan pesan antara natong atau jok model biker gitu cuy. Ada model jok extract gitu cuy. Menurut saya sih lebih keren si model natong itu cuy ya. Ini belum di order cuy ya. Mungkin nunggu cairan dulu cuy. Kita akan beli cuy. Oke, terus untuk spion. Spion dari Kakra ini lumayan. Sepertinya ini original bakaran ya. Untuk batangnya, batang tutunya. Belum ada gejala pudar-pudar cuy di sini cuy. Masih seperti bawaan. Sepertinya ini original bakarannya, bukan cacat seperti itunya cuy ya. Kalau memang cacatnya mungkin sudah pudar cuy ya. Seperti yang ini warnanya udah mulai pudar kan warna goldnya, tapi ini belum cuy ya. Untuk ininya karbonannya masih yoi, walaupun ya ini kayak karbon celup, tapi menurut saya masih keren ya cuy. Terus untuk kacanya masih yoi, bening. Terus untuk ini udah mulai rata-rata cuy, karena saya lepas si list hitamnya cuy. Dan sini sudah pudar ini karena dulu saya pakai skotret bending itu cuy. Jadi ini nggak kebuka cuy, nggak bisa kelepas lagi. Ini nggak kelepas, jadi akhirnya seperti ini, bonteng-bonteng. Karena saya coba copot, saya bakar, malah seperti ini lemnya tertinggal. Jadi mungkin ini udah wajib repaint ulang. Tapi untuk body ini karena saya list itu list skotret bending, masih yoi lah, belum ada gejala-gejala pudar. Tapi di bagian sini cuy pudar, ini juga udah mulai pudar, ini udah mulai pudar nampak banget. Dan ya, dan untuk di sini pecah cuy. Ini mungkin kalau dulu cuman ganti pecah, ini pecah karena waktu itu pernah natap di bawah ini juga udah pecah cuy. Oh, ini pecah, pernah natap gundukan polisi tidur cuy. Dan untuk shock sekali baret karena menggunakan ting 17, sudah guys saya ganti bambu shock. Bambu shock yang ajaib, karena masih bawaannya tuh sekali ini udah baret. Dan ini saya repaint warna silver, dan sini agak jelek itu ya. Mungkin pasti kurang amplasnya karena kemarin itu udah baret-baret banget karena sering udah baret-baret. Dan untuk cat peleknya masih lumayan lah, cat 35.000-an dari Samurai Paint warna gold 123, masih joi cuy. Saya pengen saya cat ini warna silver, dan ini saya kasih warna gold atau merah candy gitu cuy. Dan untuk lampu masih punya RTD 6cc yang saya ganti cuma bagian ini ya, karena waktu itu pernah mati di jarak dekatnya cuy. Jadi ini saya pakai yang mesinnya yang lama, terus yang ini pakai bekas yang mati mesinnya cuy. Oke, karena waktu itu ada yang elko-nya lepas, jadi saya pakai ini. Jadi lumayan ya untuk menghemat budget. Untuk ini udah pudar karena sering kena sepatu, karena ini motor bukan motor rumahan cuy, ini motor buat kerja, jadi sering kena panas, sering hujan, wajar aja kalau sudah banyak pudar. Ini yang paling parah nih, wajib cepat diganti, kalau tidak nanti si sarung joknya tuh si bultangnya bisa
bolong-bolong. Nah, saya itu pengennya ini ditambahin lagi busa sedikit atau ya busa biar agak gini baru gini cuy. Dari gini segini baru gini biar di bagian sini ini kan rapid kan busanya sedikit banget jadi keras. Tapi kalau sini lumayan keras. Kalau bisa sih seperti itu aja. Ini nanti digitu kan cuy. Biar agak mantap gitu cuy. Itu ini bodinya udah mulai baret-baret. Ini parah banget sepertinya kalau ada cuci bagusnya beli baru. Terus kita cat kompresor gitu. Kalau cat pelok juga pakai plastik primer. Lumayan awet ya cuy. Dan itu tempat kot ini saya beli. Lumayan aja ya. Lumayan aja ya. Oke. Mungkin video review setelah 6 tahun aja. Ini udah berumur 6 tahun. Dan tahun baru bulan kemarin pas tanggal 22 tuh saya bayar pajak cuy. Oke. Semoga ini motor yang pertama saya miliki dan selamanya saya pakai itu ya, bukan maksudnya gini. Dan jika walaupun ada rezeki kita ambil lagi motor ini, jangan sampai jual gitu cuy. Oke. Mungkin video sampai di sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Saya Nimo Rao, sampai jumpa di next video. See you, bye bye.